Mbok mau pulang? Enggak mungkin. Mbok mau pulang? Enggak mungkin. Mbok mau kemana, Mbok? Balik. Balik. Ya makanya. Iya. Surprise kan? Tuh. Loh. Enggak benar. Loh, kok enggak? Dia benar gimana? Enggak. Kenapa kalau pulang? Iya. Jangan. Kan airport sudah terbuka. Kaget Basir ya, enggak sangka. It's a surprise for Bastian. Gimana? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Hah? Boleh enggak? Udah. Kena surprise ya? Itu surprise apaan dia? Hah? Udah. Itu Mbak lihat. Mbak mau pulang tuh. Hah? Udah. Ini sebelum Mbak pulang ke Bumi Ayu. Foto atau video aja? Ya, video dulu. Jadi Bastian kaget, enggak ternyata Bastian enggak tahu. Hah? What a surprise. Hah? Hah? Ternyata punya pendek tadi aku. Tuh. Sekarang kita foto dulu ya. Yuk. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi sekali lagi apa judulnya, Klau? Boleh apa enggak boleh pulang? Kapok, Bo, enggak boleh pulang. Tuh, cek sedang ya. Wis. Hah? Pada kayak Mbok. Minit, bagus sekali. Hah? Baru tadi dibilang. Hah? Hah? Panjang umur. Aku baru bangun tidur ternyata Mbok sudah mau pulang kampung. Ya, Mbok? Iya. Selamat, Mbok, ya. Iya. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pulang kampung baik-baik. Salam untuk orang-orang di kampung. Amin. Hati-hati di jalan. Iya. Cepat balik. Iya. Soalnya anakmu itu lagi nunggu tuh dari Claudia. Kemana Claudia? Klau. Terima kasih. Tinggal ya, Kak. Hah? Buat satu hari aja. Kok ya, satu hari aja? Satu hari ya? Kak Embo. Hah? Kak Embo. Minal aidin wal faizin, Embo. Nah, Embo berapa hari, Ma? Yang apa? Semoga lebaran. 2 minggu. Hah? Ya memang nih, Embo 2 minggu. Pulang kampung dulu. Minta izin wal faizin kalau saya ada salah minta maaf ya Mbok. Sama-sama ya Bu. Mungkin Mbok yang banyak salah di sini. Mohon maaf. Mau pulang lebaran kok kaki nangis segala. Iya orang mau pulang kampung. Lagi gak ada air katanya di kampung. Gak ada air. Gak ada air akhirnya Mboknya akan cepat pulang. Gak lama, gak sampai 2 minggu. Tuh, Mbok pulang kampung tuh. Cep pulang kampung. Ina jangan nangis. Ina ditinggal nangis ya. Sedih. Hah? Masa? Hah? Hati-hati di jalan masih ya. Aduh. Itu yang ditinggalkan oleh Mbok. Ini bilang di Jawa Tengah yuk. Oke, Pak. Bumi Ayu. Oke. Kira orang nih, kira. Berapa orang? Berenam. Wah, lumayan ya. Pulang kampung juga? Iya. Ke mana? Sama. Oh, tetanggaan semua. Keponakan saya. Oh, keponakan. Wis. Sampai ketemu, Mbak ya. Iya, Bapak. Yuk, dan. Yuk. Masih ketemu? Udah say goodbye. Kita semua sudah. Ini mau pulang kampung atau pulang ke rumah ini? Coba. Sama Mbok dulu, bye-bye dulu. Semua udah tadi. Udah, iya dong. Lagi. Masih datang last minute, bagus sekali. Hah? Baru tadi dibilang. Hah? Hah? Panjang umur. Ya, wis. Api is. Di kampung salam. Wah, udah siap tuh. Udah siap tinggal jalan. Udah betul-betul siap tinggal jalan. Mantap. Oke, Bipu. Oke, bye-bye. Bye. Dah. Tuh. Lalu pulang kampung tuh. Hah? Asik memang. Beginilah tradisi di Indonesia. Setiap lebaran, menjelang lebaran, pada pulang kampung. Salam Tekok Londo Jowo KP. Jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Tapi kalau saya mau mau apa? Masak. Masain pulang gimana? Mbok mau masain. Kalau Mbok mau masak, maksain pulang, aku panggil polisinya. Lihat kan di dapur lagi. Selalu di dapur. Selalu mempersiapkan makanan. Coba lihat. Mbok mana Mbok?
Mbok. Ya apa mbok menurut mbok nih? Awakku begitu untung, mbok. Wis duwe bojo ayu-ayu. Masak jago, heh? Beruntung, bersyukur. Bersyukur? Nah, bersyukur lah. Heh? Ngene, kok ngono? Iya lah. Enggak ada yang lain? Enggak ada jago kok jago. Heh? Bapak beruntung deh, Pak. Dan aduh mbok bilang aku beruntung kali. Dan istriku ketawa lagi dia. Hei. Beruntung dia pocok. Jangan ket. Makan nih, sekarang masa siji. Masa apa COVID gini selalu di dapur. Dari masakan simpel yang biasa paling gampang sampai makanan luar biasa. Nih, baby. Coba kita tanya mbok nih. Sampai singamel tuh. Jadi coba ini tanya mbok yang jujur nih, mbok nggak boleh pulang gimana mbok? Ya gimana lagi ya? Hah? Gimana lagi? Seharusnya pengen pulang. Hah? Seharusnya pengen balik. Seharusnya pengen balik? Iya. Di kampung keadaannya gimana? Keadaan kampung sih apa? Ini bukan karena kita tahan mbok. Iya. Emang kesadaran mbok sendiri kan. Tapi kalau saya mau apa? Masain pulang gimana? Mbok mau masain. Kalau mbok mau maksain pulang, aku panggil polisinya. Aku panggil polisinya. Mana polisinya? Mana polisinya? Claudia? Clau? Coba sini. Coba sini. Nih. Ini polisinya ini. Nih. Claudia sini. Clau. Papa. Papa lagi tanya. Tanya mbok. Clau. Claudia. Itu ditanya Papa. Iya. Papa baru tanya, "Mbok sedih enggak boleh pulang?" Katanya sedih, Clau. Lalu Mbok bilang gini. Kok Mbok bilang gini? Mama bilang gini. Yang enggak boleh pulang bukan dari kita loh. Hah? Presiden. Nah, tapi Presiden. Lalu Mbok bilang, "Mbok itu mau bilang kalau Mbok paksa mau pulang, Clau, denda 100 juta." Tuh apa? Denda 100 juta. Denda 100 juta. Berhadapan sama ini, polisinya ini. Ini polisinya ini. Satu-satunya yang senang mbok enggak pulang ini. Coba lihat mukanya. Hah? Ya satu-satunya. Oh, enggak satu-satunya. Ini mboknya sedih sekali. Tetapi ya apa boleh buat? Apa boleh buat ya harus gimana? Mbok, di kampung gimana mbok? Di kampung alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Okay. Aman. Aman aja. Nah. Kita udah planning mau bikin gini. Rendang pakai kayu. Oke, gini. Kayu. Nanti kita gini, Clau. Kayu bakar. Mama kan selama ini kan jago sekali masak. Idenya banyak sekali. Nanti kita bikin mbok acara lebaran di rumah sini. Setuju enggak? Kita bikin acara lebaran. Nanti kita bikin apa, Bibi? Tumpeng. Acara lebaran. Sebelumnya kan kita bikin masak-masak. Masakan. Tapi yang paling penting nanti pas lebaran aku juga mau bikin acara lebaran untuk bawa di sini. Sama Kirun. Jadi nanti gantinya lebaran di kampung, Bo. Atau masih mau pulang? Masih mau pulang. Ampun, Clau. Clau, jawab, Clau. Clau. Enggak boleh. Ingat enggak? Ingat enggak videonya Mbok ada video yang Mbok cepat pulang. Dibalas lagi? Enggak boleh pulang. Enggak, hore Mbok udah pulang. Hah? Ya itu million views. Nah, kalau oke. Kita gantinya sekarang, Clau. Kita ganti. Apa? Mbok cepat pulang dan hore Mbok udah pulang. Judulnya video sekarang apa, Clau? Hore Mbok enggak boleh pulang. Apa lagi? Hore Mbok enggak boleh pulang. Aduh, lihat tuh. Hah? Kena enggak? Ya, tuh. Tuh. Ya. Itu tapi juga harus 5 million views and 50,000 likes. Oke. Okay. Harus di atas 1 juta views ya. Iya. Oke, okay, nanti kita bikin lebaran di sini. Mbok enggak usah sedih. Bikin ketupat pakai kayu. Bikin tugu. Yang penting rendangku harus ada. Rendangku selalu harus ada. Oke. Ya? Oke. Insyaallah. Lalu mboknya nanti pulangnya enggak tahu bisa pas Idul Adha
atau Pak. Oh iya, ini Mbok. Coba. Nanti gini aja. Bapak, idenya Bapak pulangnya nanti kita nganterin Mbok. Hah? Gimana? Kita ke kampungnya Mbok. Hah? Kita ke kampungnya Mbok, kita antar. Ina ikut ya, Nak. Terima kasih. Hah? Hah? Bisa enggak? Hah? Bisa lah. Oke, kita antar ya. Kumpet-kumpet antar di rumah. Umplek-umplekan. Ina! Ina kan di rumah umplek-umplekan. Ini nanti kita antar. Itu Bapak loh, Mbok yang bilang. Kita antar Mboknya pulang. Jadi nanti Mbok enggak pakai apa? Travel. Enggak pakai travel lagi. Travelnya itu kita yang ngantar ya. Oke, okay, Mbok. Oke. Hah? Oke. Jadi semua Claudia juga mau kan ke rumahnya Mbok? Iya. Oke. Okay, jadi sekali lagi apa judulnya, Klau? Boleh Mbok enggak boleh pulang. Kapok, Mbok enggak boleh pulang. Tuh, cek sedang ya. Wis. Oke. Okay, jadi sekali lagi apa judulnya, Klau? Boleh Mbok enggak boleh pulang. Kapok, Mbok enggak boleh pulang. Tuh, cek sedang ya. Wis. Don wes nonton videone LJK. Ojo lali di subscribe, di like, di kei komentare. Matur nuwun kabeh. Salam teko Londo Jowo kabeh.